Hanif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fitarin. Kitab kita pakai muka surat 153 perenggan 869. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wajibu 'alal mutawaffa 'anha zawjuha al-ihdadu wa huwa lughatan ma'khudhun minal haddi وهو المنع وهو شرعا الامتناع من الزينة بترك لبس مصبوغ يقصد به زينة كثوب أصفر أو أحمر ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريس ومصبوغ la yuqsadu bi zinatin. Insya-Allah kita nak sambung bab fiqh kita ni, masih berkenaan hukum orang perempuan yang kematian suami. Kalau yang terdekat kita nak sambung ni mengenai masalah kematian suami, yang lepas kita bicara ada di antaranya bab kematian suami dan bab isteri yang dicerai, yang suami wajib menanggung tempat tinggal dia. Kalau isteri itu tak nusyuz, wajib suami memberi nafkah. Kalau nusyuz tak wajib bagi nafkah, melainkan jika isteri yang dicerai itu dalam keadaan hamil, wajib bagi nafkah. Itu pun kalau ikut bukan kepada isteri, tapi sebab nak beri pada anak yang dalam kandungan teruzur melainkan melalui mak, maka wajiblah beri ke mak. Itu adalah bicara kita lepas. Seterusnya pembincangan kita mengenai orang perempuan yang kematian suami, apa yang kewajipan orang perempuan kena buat. Kata dia, wajibu alal mutawafa'an hazawjuha, wajib atas perempuan yang kematian suami dia, wajib apa? Al-ihdadu, wajib ihdad. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Melayu kita ni nak ditulis tu pun dalam kurungan ditulis berkabung. Orang perempuan kematian suami wajib berkabung. Kalau raja mati pun disuruh kita berkabung kan. Kalau raja mati selalu apa pakaian berkabung? Rakyat hitam. Lagi songkok. Songkok pula kena buat apa? Dia kena lilit tanda menunjukkan kematian. Itu bendera nak buat apa? Sengah tiang. Bendera pun sengah tiang. Itu tanda berkabung. Itu berkabung wad'i yang direka, bukan syar'i. Tambah orang lelaki berkabung. Berkabung yang ada dalam syarak, orang mati, orang yang kita cintai, nak menunjukkan sedih tu, selain pada isteri tak boleh lebih berkabung pada 3 hari. Tok guru meninggal macam ni, sedih tak? 3 hari baca Quran, tak mahu keluar rumah, pakai pakaian buruk-buruk je, macam apa? Berkabung di atas kesedihan mati ulama, tok guru kita. Lain pada isteri, dia tak boleh berkabung lebih pada 3 hari. Ada lebih 3 hari. Baik, nak sebut tentang berkabung. Kalau takat berkabung pakai hitam, bersongkok, berlain, berkabungnya itu tak ada masalah lah. Itu berkabung wad'i je, bendera bersekat tiang. Yang tu yang direka untuk menunjukkan berkabung dalam peraturan negeri. Rasanya peraturan bendera sengat tiang ni bukan saja Malaysia kan, keluar-luar negara pun memang mati kalau berkabung, negara sengah tiang menunjukkan ada pemimpin yang mati, betul kan? Dia memang undang-undang antarabangsa tu, di isyarat antarabangsa. Macam mana? Nah, kalau isteri meninggal, suami kena berkabung tak? Itu paling kuat dia boleh berkabung 3 hari. Tak ada istilah berkabung dekat orang lelaki. Asalnya, kalau ada juga di atas kesedihan dia, isteri dia yang istilahnya banyak sangat khidmat dia kepada dia tanpa
isteri dia, kepincangan besar dalam hidup dia, kehilangan isteri ni macam patah kaki sebelah, katalah gitu, terasa sangat kehilangan ni, dia nak berkabung tak boleh lebih 3 hari. Jadi lain pada isteri, tak boleh berkabung lebih pada 3 hari. Baik. Kalau isteri, dia kena berkabung. Wahua kata dia, apa dia ihdad ni? Ihdad ni lughatan pada bahasa ila makhudhun minal haddi, ambil pada perkataan bahasa Arab dia had, hadda yahuddu, haddan hududan, fahuwa haddun. Had apa maksud? Wahua kata dia, al-had ni dalam bahasa Arab, terjemah dengan bahasa Arab juga al-man'u, dengan mana tegah, halang. Yang orang yang buat jahat, jenayah kena hudud. Maksudnya apa? Nak halang. Orang tak berani, dia akan menghalang orang lain untuk buat kejahatan.